Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Biringkanaya melantik secara resmi Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Boarding School Awwalul Al-Islam Makassar periode 2021-2022. Pelantikan pengurus pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Boarding School Awwalul Islam Makassar oleh Ketua Umum Pimpinan Cabang IPM Biringkanaya Maskur Al-Abdi Majidi dilaksanakan di Aula Masjid Awwalul Islam Makassar. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala SMA MBS Awwalul Islam Gunawang Mula, segenap pembina MBS Awwalul Islam, pimpinan ranting IPM Sebiringkanaya Makassar. Pimpinan ranting IPM Sebiringkanaya Makassar dan puluhan santri MBS Awwalul Islam Makassar. Ketua Umum PR IPM MBS Awwalul Islam Makassar Muslim dalam sambutannya menyampaikan tekadnya bahwa dengan adanya IPM sekolah ini akan menjadi sekolah termaju dan berkembang. Segala puji bagi Allah yang telah memilih kita sebagai pengurus pimpinan ranting pada periode perintis kali ini. Insya Allah, pimpinan ranting ini akan menjadi sejarah dalam peradaban MBS Muhammadiyah Boarding School. Semoga dengan adanya pimpinan ranting ini, sekolah kita ini akan menjadi sekolah yang maju, berkembang, dan terpelihara. Untuk mewujudkan semua itu, perlu adanya kerjasama antara ketua, sekretaris, bidang, dan seluruh bidang-bidang yang ada untuk bekerjasama dengan guru dan pembina agar sekolah kita ini dapat menjadi berkembang, berkemajuan, dan terpelihara. Karena pesantren itu maju karena santrinya yang maju. Sementara itu, Kepala SMA MBS Awwalul Islam Makassar Gunawang Mula dalam amanahnya mengharapkan dengan adanya IPM di MBS Awwalul Islam dapat bersinergi dalam pembinaan para santri dan tentunya IPM harus dikembangkan dan dimajukan keberadaannya. Saya kira dengan adanya pelantikan ini, maka tentu ke depannya kita sama mengharapkan sinergitas dalam hal pembinaan para santri. Ya, karena saya kira Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini adalah organisasi yang harus berkembang, harus dimajukan, khususnya di sekolah Muhammadiyah. Apakah itu IPM, apa Sufi, dan Isbul Watan. Saya kira semuanya adalah dan semua orto yang ada di peserta Muhammadiyah untuk kita yang berharap kiranya bersama-sama untuk memajukan Islam lewat lembaga satuan pendidikan yang ada di naungan Perserikatan Muhammadiyah. Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah Boarding School Awwalul Islam Makassar 2021-2022 adalah periode awal atau perintis sejak beroperasinya MBS Awwalul Islam 2019 yang lalu. Pondok Pesantren Modern MBS Awwalul Islam membina santri pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Umar Sadiq memberitakan dari Makassar, Sulawesi Selatan.